Tapi Teh Natali sendiri masih cukup nggak kalau ngurus baby? Mungkin masih enggak. Udah enggak, sekarang udah bah gitu ya. Lucu-lucu. Natali sempat kena sindrom baby blues nggak sih? Enggak sama sekali, enggak. Alhamdulillah enggak. Baby blues tuh gimana sih? Baby blues tuh kayak kita yang rengek, marah-marah gitu. Kayak ngurus anak, kayak stres sendiri ngurus anak. Enggak, itu enggak. Beneran enggak. Justru yang baby blues tuh si Widya yang tadi itu. Enggak, dia enggak. Dia tuh baby blues-nya sebelum lahir kayaknya. Pas di dalam perut. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau pas begitu lahir ya udah cuek-cuek aja, enggak terlalu rungsing. Aduh, harus gimana ini gimana. Jadi dia cuman kalau misalkan nangis yang keras kenceng banget, dia cuman bingung di situ doang, paling ayah ini, ayah, nah, paling gitu doang. Alhamdulillah ini kalau misalkan dari tangan saya udah berhenti gitu. Sebelum saya udah ada ilmunya. Berarti terbantu juga ya sama Mas. Iya, jadi nih buat semuanya yang punya anak ya, nanti kalau pas begitu lahir, kalau bapaknya simpen sih. Ya benar. Coba tanya nih. Ini senangis-nangisnya coba. Pas lahir di rumah sakit ditaruh keluar di sini keluar bapaknya. Ngapain? Tapi terbuka. Sayang kamu ngapain sih taruh keluar kamu di sini? Aku biar nurut sayang. Kan tahu gitu kan aku taruh kolor aku juga. Kan kamu punya kolor. Ya, yang dipakai. Yang dipakai turun temurun. Ini tadi kayak begitu kan enggak enak. Ya, maksudnya yang udah dipakai tapi udah dicuci. Gitu. Cuma turun temurun sih gitu. Tapi terbukti kan. Mitos itu awalnya kan. Awalnya mitos itu percaya enggak percaya sih. Mau percaya syukur enggak juga enggak apa-apa. Tapi terbukti dia kalau misalkan nangis, kalau udah ada di tangan saya, udah berhenti. Enggak juga, itu tadi kan enggak. Apanya? Yang tadi ngereng-ngereng sama lo. Itu lupa sama kolornya. Hal itu belum jadi tradisi buat akang juga? Enggak, jangan dong. Seriusan kan? Enggak, bohong. Beneran. Ini mah biar ceria aja lah. Kan mungkin baby azan bisa dibilang kan kata netizen baby sultan juga, mungkin tanggapannya gimana? Sultan apa? Gak ada sultan. Tanggapannya gimana? Baby sultan gimana? Maksudnya baby sultan? Ya kayak misalkan sultan, kan kalau tanya Anza kan kayak Sultan Andara, ini Sultan Bekasi gitu. Ya, saya tidak mengajarkan dia untuk jadi sultan. Dia itu saya ajarkan menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi sultan juga kalau gak baik buat apa kan? Mending baik dulu untuk urusan masalah sultan mah biarkan aja. Netizen aja yang menilai, kita mah gak merasa, kita mah sederhana. Kita mengajarkan kepada anak-anak itu sederhana. Gak perlu kamu jadi sultan, tapi jadi manusia yang lebih baik. Yang terpenting bermanfaat untuk orang banyak, tentu aja. Amin. Nantinya bakal dihitan sejak dini atau gimana? Ini lagi dibicarakan di forum sama Arteria Dahlan ya. Arteria Dahlan siapa lagi? Lagi dibicarakan, tapi udah ini tuh Januari ini ya. Pokoknya abis Afrika, aku tuh janji mau minatin Ferdi. Nanti kalau misalkan ini sekalian bareng lah. Kalau akhir Januari, paling di bulan Februari. Nanti ada barang-barang gini juga. Karena diri sendiri kalau malam kan juga ada terus kaget ya sih awal-awal. Enggak kaget. Enggak. Karena memang anak pertama jadi kayak excited gitu. Jadi enggak ada kaget-kaget. Jadi enakin aja, asikin aja. Biasa aja mah kalau misalkan nangis tengah malam gitu masuk. Enggak bisa aduh gitu aja. Enggak, itu maksudnya biasa aja. Enggak terlalu kaget gimana. Kang, ini kan udah 40 hari, Kang. Udah kelihatan belum, Kang? Muka mirip ini siapa? Masker, ya. Ini udah 40 hari, udah kelihatan belum nih? Mirip siapa? Mirip Kang Sule atau? Saya tuh enggak memikirkan mirip siapa. Yang penting anak ini soleh, udah itu aja. Jadi mau mirip siapa, terserah lah. Ya. Yang jelas masyarakat juga udah tahu lah mirip siapa. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.